Halo, shalom semua. Puji Tuhan, inilah harinya Tuhan. Kita sudah siap untuk masuk menerima semua yang terbaik yang surga telah persiapkan untuk saudara dan kita semua yang mengikuti ibadah ini, saudara, pada hari ini. Dan saya percaya kita akan menikmati hanya yang terbaik daripada Tuhan yang hebat, yang kita sembah dan yang kita kasihi. Mari saudara, kita siap untuk masuk di dalam pujian penyembahan kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kalau di mana saja saudara berada, di rumah saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa pembukaan. Dan saya mau saudara taruh tangan saudara di hati saudara. Dan percaya pada hari ini, apa yang Tuhan mau kabarkan, apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau membawa terobosan dan kemenangan yang saudara rindukan terjadi di dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa kami yang baik, yang berkuasa di surga dan bumi, hari ini adalah harinya Tuhan. Kami percaya apa saja rencana yang tidak baik yang pernah dan sedang kami alami, tapi kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan saya doakan Tuhan terobosan bagi orang-orang dan anak-anak Tuhan yang mempercayakan untuk mukjizat, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, dan untuk melihat semua yang Tuhan sudah persiapkan bagi hidup kami hari ini. Tuhan, saya juga doakan untuk bangsa kami Malaysia dan juga Indonesia. Tuhan, biar Tuhan angka COVID akan makin menurun. Kami doakan terobosan pemulihan. Kami doakan untuk hikmat kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang terbaik daripada pemerintah, daripada semua bahagian perancangan dan kepimpinan, sehingga Tuhan ada kemenangan terjadi dan juga dan pembebasan daripada penyakit COVID ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah pemenang dan Tuhanlah yang membawa terobosan untuk kami di dalam hal ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami sudah siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita tepuk tangan dan sambut Benny dan Mega untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati semua. Darah Yesus, ku dipulihkan, ku disembuhkan.
Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku, Kau segalanya Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku. Jesus.
Pastor RC, saya sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan oleh Mega dan Benny tadi ya. Bagaimana Pastor RC? Ya, sangat diberkati Pastor. Amin. Saya juga percaya semua yang di rumah juga Anda telah diberkati lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini ya. Ya, salam saudara, selamat pagi, selamat beribadah dari rumah Anda masing-masing. Pastinya ya Pastor Loges, kita selalu merindui jemaat kita dan kita berdoa saudara. Jangan lelah berdoa, biar suatu hari atau minggu depan atau bulan depan, gak tahu kapan, pasti kita bertemu kembali secara on-site ya Pastor. Amin, amin. Ya. Benar itu Pastor RC. Ya,
untuk semua tetamu baru kami yang pertama sekali atau ada di antara kalian yang beribadah secara online bersama YouTube IPCC, boleh saudara scan QR code di sana dan kami akan berhubung dengan saudara dan kenal satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk yang pertama sekali beribadah bersama-sama dengan kami. Ya, ya saudara, pastor. Kami mengalung-alungkan Anda semua dalam ibadah pada pagi hari ini ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, betul pastor. Pastor, kita mau melihat pengumuman kita pada minggu ini ya. Baik, baik. Ya, tak lain dan tak bukan untuk semua jemaat IPCC Induk. Jangan lupa pada malam ini, apa pastor? Malam family IPCC lah ya, pastor si. Ya, luar biasa sekali. Ya. Jangan ketinggalan saudara, pastikan di handphone kamu ada Zoom terlebih dahulu. Biar kita sama-sama Zoom pada malam itu. Benar. Pastinya begitu banyak yang akan saudara lihat, kesaksian, pujian, dan juga permainan yang pasti akan membuat kita bertumbuh bersama-sama dan bersekutu. Benar, ya, benar, benar itu Pak Sersi. Ya, tepatnya malam ini 27 Jun jam 8 malam dan saudara boleh lihat di sana ID untuk masuk Zoom tersebut. Oke? Okay? Ya, benar saudara, jangan lepaskan peluang itu. Mari kita bersekutu dan bertumbuh bersama-sama saudara ya. Baik, pengumuman yang seterusnya saudara adalah tentang ini paling meletup saudara, paling hot. Cari jodoh cara Alkitab. Haleluya Pak Sersi. Bagaimana caranya saudara untuk cari jodoh ya? Ya pastinya cara Alkitab. Ya bukan cara christiandating.com saudara atau Facebook atau Instagram. Caranya cari jodoh adalah lewat Alkitab saudara. Saudara saya sangat diberkati lewat perkongsian Pastor Sam minggu lepas saudara dalam topik ini. Banyak tips-tips yang luar biasa telah diberi oleh Pastor Sam. Jadi mari muda-mudi semua kaum remaja dewasa kita ambil inisiatif. Kita ikuti acara ini saudara setiap hari Selasa jam 8 malam di saluran YouTube Sam Surendran saudara ya. Mari kita saksikan dan kita dengarkan, ikuti semua cara-caranya. Cari jodoh, cara Alkitab, saya percaya Anda semua akan menerima dan menemukan jodoh yang cocok dan luar biasa, amen. Saudara. Amin. Puji betul, Tuhan. Betul, Pastor Loge. Jangan muda-mudi saja. Haleluya. Orang tua pun oh, benar. Boleh ikut. Ya. Pastinya orang tua juga mau belajar untuk anak-anak kita. Anak-anak amen. Kita, betul. Ya. Benar, benar. Tak lama ya. Lagi anak kita itu, Pastor. Sudah betul. Besar. Ya. Ya, kita mau melihat pengumuman yang ketiga ya, Saudara. Untuk musim ini, musim COVID ini, pastinya ramai jemaat kita yang memerlukan bahan makanan atau apa-apa saja. Tapi saudara, waktu ini jugalah masa yang terbaik ya pastor, ya. Kita mau memberi. Jadi saudara yang ingin memberi untuk dana bantuan COVID, boleh saudara memberi. Dan pastinya pemberian Anda pasti memberkati saudara-saudara kita yang menerima bantuan itu. Jadi untuk saudara yang memberi, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara. Ya. Ya benar itu pastor Sersi ya. Jadi harap maklum saudara tentang pemberiannya untuk COVID. Saudara, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus pada minggu depan ya. Kita akan masuk sudah saudara bulan Julai, minggu yang pertama selalu kita akan mengambil perjamuan kudus sebagai satu gereja. Jadi kami ingatkan saudara semua di rumah, sila siapkan roti dan air anggur saudara ya. Kita datang sebagai satu gereja di hadapan Tuhan mengambil perjamuan kudus dan memperingati akan karya salib Tuhan, karya sempurna yang telah Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Harap maklum saudara. Ya. Amin pastor. Amen. Itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Saatnya kita mau memberi saudara. Anda boleh memberi perpuluhan dan persembahan Anda ke dalam online ATM dan juga cara cek kepada Excel Point Community Church. Dan juga boleh memberi secara tas and go. Kami percaya sewaktu memberi kita percaya kita sudah diberkati. Amin. Jadi mari sama-sama kita berdoa untuk uang pemberian ini. Mari saudara kita bersatu dalam doa saat ini. Haleluya. Bapa kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah sorga terbuka bagi kami. Bapa walaupun kami di tengah-tengah pandemik Tuhan, kami tidak perlu risau. Karena Bapa sorgawi selalu siap untuk mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan kau sudah memberi yang terbaik yaitu anakmu yang tunggal Yesus bagi kami semua. Tuhan kami tak akan kekurangan karena Allah berserta dengan kami. Tuhan berkatilah tangan umatmu pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita. Kami juga boleh menyembah Allah lewat pemberian kami. Kiranya wang ringgit ini Tuhan kau pergunakan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Tuhan kami serahkan segenap pemberian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi sama-sama katakan.
Amin. Selamat memberi saudara dan Tuhan memberkati. Ya, sewaktu Anda memberi, saudara, kita mau melihat kesaksian daripada saudara kita, Iin Giovanni. Jadi terima kasih untuk pemberian Anda dan kita akan menantikan video ini sebentar lagi. Amin. Ya. Saya Iin Giovanni, saya dari kelompok sel El Sadai. Di sini saya mau berkongsi tentang bagaimana saya dibangun di dalam kelompok sel. Pertama, saat saya masuk kelompok sel, saya rasa kikuk. Saya susah berkomunikasi karena adanya orang-orang baru. Terus saya paling takut kalau disuruh berdoa. Dan pastinya kalian juga gitu kan. Terus kelompok sel ini mengajarkan saya untuk mengontrol rasa takut saya menjadi lebih berani, bahkan sampai saya masuk pelayanan. Dan kalian juga ya harus ikut pelayanan. Terus dalam kelompok sel kita itu bukan hanya sekedar datang, duduk, bernyanyi, berdoa, terus pulang. Kita juga diajarkan menjadi jiwa pemimpin. Terus kita diajarkan untuk bagaimana menjadi pendoa. Banyak hal positif yang bisa kita dapat di dalam kelompok sel. Dan kalian gak perlu khawatir kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, kalian akan diketawain. Enggak, di sini kita gak pernah mengetawain kalian. Kita malah mensupport, kita mendukung, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, selama dalam kelompok sel ini, saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya tidak takut untuk berdoa. Saya boleh belajar bagaimana itu saat teduh, bagaimana itu perpuluhan, bagaimana itu tentang puasa. Banyak hal yang bisa kita dapat di dalam kelompok kecil ini. Dan saya diubahkan menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih takut lagi akan Tuhan. Dan buat kalian-kalian yang belum join, ayo join. Jangan takut untuk join ke kelompok kecil ya, karena kelompok kecil ini yang bisa bangun iman kita, yang bisa jadikan kita orang yang jauh lebih baik lagi dari kita yang dulu. Dan ini kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, luar biasa sungguh kesaksian tadi. Ya, seperti yang kamu dengar, saudara-saudari, ada kuasa dalam kelompok kecil. Walaupun namanya kelompok sel, ada kelompok kecil, dan bilangan orang yang ada itu sedikit. Tetapi bila Allah bekerja, Allah tidak tengok berapa ramai, tapi Allah tengok hati mereka yang berkumpul. Apabila kita berkumpul di mana saja, ya berapa orang saja, asalkan tujuan kita untuk memuliakan Allah dan untuk mengenal Allah, pasti ada pertumbuhan jiwa dan juga rohani di dalam setiap pribadi. Jadi sebagai seorang pastor, saya mau terus dorong saudara-saudari join kelompok sel. Walaupun sekarang waktu PKP, tapi dengan teknologi Zoom, online, kita masih berhubung, kita tidak perlu terputus perhubungan daripada satu sama lain. Oke, shalom saudara-saudari. Sekali lagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan. Dan sebentar tadi bila kamu menonton video pujian sembah, mungkin kamu lihat di sebelah kiri itu ada saya. Dan kamu lihat kenapa berbeda di situ dengan sini. Situ rambutnya lebih pendek, sini rambutnya macam lebih panjang. Nah, itulah luar biasanya ya gereja IPCC. Mereka boleh ambil gambar daripada dua zaman yang berbeda dan gabungkan menjadi video untuk hari ini ya. Itu adalah video yang diambil dulu ya, tapi digunakan karena MCO enggak bisa berkumpul untuk membuat pujian sembah secara live.
Jadi itulah kenapa seperti ada dua orang daripada zaman berbeda di dalam satu ibadah yang sama. Ya, luar biasa. Ayo, untuk hari ini kita akan melihat satu firman Tuhan dan tajuknya alamat yang membawa hasil, ya. Alamat yang membawa hasil. Ya, alamat bermaksud di mana kamu tinggal ataupun di mana lokasi tempat itu, dan saya mau membawa cerita bagaimana alamat ini bisa membawa keberhasilan di dalam hidup kita. Nah, biar saya ceritakan sedikit tentang alamat, ya. Nah, satu soalan yang selalu kita dengar, ya, apabila kita bertemu dengan orang buat kali pertama, ya, ialah di mana kamu tinggal ataupun kamu berasal dari mana? Nah, dari pengalaman saya di tempat yang paling jauh di Amerika, di Australia, bila saya sudah bertemu dengan seseorang dan kami sempat berbual, beromong, pasti dia akan tanya, "Where do you live?" ataupun "Di mana kamu tinggal?" Nah, kenapa dia tanya soalan begitu? Bukan karena dia mau tahu rumah saya di mana, tapi dia mau tahu saya berasal dari mana. Karena kan kalau orang bule, dia lihat orang Asia, kadang-kadang dia tidak dapat bedakan ini dari Jepun kah, dari Indonesia kah, dari Thailand kah, ataupun dari mana-mana. Jadi dia tanya, "Di mana kamu tinggal?" Jadi untuk orang-orang seperti ini, jawaban saya senang saja. Saya tinggal di Malaysia atau alamat saya di Malaysia. Saya kuliah di USM. Saya bertemu dengan banyak pelajar lain di minggu yang pertama, kedua, bulan yang pertama. Ya, di kelas, waktu kuliah, ya, waktu persekutuan Kristen dengan pelajar lain. Dan samalah soalan yang sama ditanya. Kamu tinggal di mana? Maksudnya kamu berasal dari mana? Dan jawaban yang saya berikan itu berbeda sedikit dengan jawaban tadi. Tapi saya akan menjawab begini, saya tinggal di Sabah. Maksudnya apa? Saya berasal dari Sabah, saya orang Sabah. Nah, jadi orang yang terima jawaban ini cukup. Mulai hari itu tiap-tiap kali dia tengok saya, dia akan kata, "Ah, ini orang Sabah, ini orang Sabah," bah, dia kata. Betul kan? Nah, kalau saya bertemu dengan orang Sabah pula, apa jawaban saya? Nah, saya tidak boleh beritahu saya berasal dari Sabah, full stop. Sebab kalau saya cakap dengan orang Sabah begini, mesti ada soalan yang kedua. Sabah itu besar, bah. Di mana Sabah? Nah, sebelum dia tanya, saya sudah berikan jawabannya. Oh, saya dari Sabah, di satu kawasan yang bernama Telipuk. Ah, kalau saya jawab begitu, orang Sabah ini sudah cukup. Dia puas, dia tahu. Oh, dia Sabahan dan dia di Telipuk. Mungkin jauh dari rumah saya ataupun hampir dengan rumah saya, itu jawabannya. Nah, kamu lihat, dalam semua orang yang bertanya saya soalan, "Kamu tinggal di mana?" Tidak ada satupun saya berikan jawaban begini. "Saya tinggal di nomor 38, lorong 15, Taman Putrajaya di Telipuk." Sedangkan itu sebenarnya alamat saya. Tapi saya tidak pernah berikan jawaban ini kepada sesiapapun yang tanya saya. Kenapa? Sebab itu jawaban yang hanya saya berikan kalau saya mau mereka datang rumah saya. Ataupun kalau mereka mau ke rumah saya. Kalau saya bertemu dengan orang begini dan kami sudah jadi kawan, kami sudah berkenalan, dan dia mengambil keputusan, satu hari bila saya ke Sabah, ya mungkin pas RC kah, ya, Pastor Sam kah, selepas dia melawat jambatan Tamparuli, dia mau ke rumah saya. Orang-orang begini, pasti jawaban saya bukan, "Saya dari Sabah atau saya tinggal di Telipuk." Saya akan bagi alamat saya, yaitu saya tinggal di nomor 38, lorong 15, Taman Putrajaya di Telipuk. Karena saya mau mereka ke rumah saya. Saya mau mereka tinggal dengan saya, dan mereka juga mau tinggal dengan saya di rumah saya. Karena di mana alamat saya, disitulah saya berada. Ya, hanya orang-orang yang saya mau ke rumah saya, hanya orang-orang yang mau ke rumah saya, tinggal dengan saya, yang akan dapat alamat begini. Nah, saudara-saudari, di Yohanes, Yesus memberikan alamat beberapa kali. Nah, satu alamat yang paling jelas ada di Yohanes 14. Nah, tidak perlu lihat, saya akan jelaskan. Waktu itu
Yesus sudah mau meninggalkan murid-muridnya. Dan kemudian Yesus berkata begini, dia kata, jangan gelisah, jangan khawatir. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena Yesus berkata begini, aku mau ke rumah Bapakku. Dan di rumah Bapakku ada banyak tempat. Di situ aku pergi dan di situ aku siapkan tempat untuk kamu. Jadi aku akan kembali lagi dan membawa kamu ke tempat itu. Itu apa? Itulah alamat kamu dan saya di surga. Itulah keyakinan yang Yesus berikan sama murid-muridnya yang sudah gelisah karena Yesus mau tinggalkan mereka. Dan Yesus berkata, jangan takut. Saya bukan mau pergi selamanya. Tapi sebenarnya saya pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu sudah ada alamat kamu. Alamat kekal kamu untuk selama-lamanya. Dan di situ saya siapkan tempat itu. Dan kemudian saya datang kembali. Dan saya bawa kamu. Dan kita bersama-sama berada di situ. Dan kemudian Yesus kata, karena di mana saja aku berada, kau juga akan berada di situ. Amin. Kalau ada saudara-saudari kita atau orang yang kita kasihi, mungkin telah meninggal dunia sewaktu pandemik dan kita dalam keadaan berduka cita, percaya saudara-saudari, kalau dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah ada di alamat yang terbaik di dalam hidupnya selama-lamanya. Tidak ada alamat yang lebih baik daripada itu. Karena di mana Yesus berada, di situ juga dia berada. Amin. Karena Yesus sudah siapkan satu alamat yang luar biasa. Alamat yang berkekalan untuk orang itu. Nah, pada hari ini saya mau berikan alamat yang kedua. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 15. Ya, di Yohanes pasal 15 daripada ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-8, Yesus juga memberikan satu alamat bagi kita, satu tempat untuk kita. Dan begini kata firman Tuhan dari ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ayat ini kita baca dengan teliti. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Dan kemudian ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang sesiapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat keenam, barang sesiapa tidak tinggal dalamku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid aku. Nah, Yohanes 15 memberikan satu alamat yang berbeda daripada Yohanes 14. Yohanes 14, Yesus memberitahu ada satu tempat di rumah Bapa dan itu menjadi alamat kita yang kekal. Apabila tugas dan waktu kita sudah habis di bumi, disitulah alamat kita selamanya. Amin. Di Yohanes 15, Yesus memberikan satu alamat yang berbeda. Ini adalah alamat untuk kita, saudara-saudari dan saya, di bumi. Ya, ini adalah tempat di mana Yesus mau mengundang kita untuk berada. Inilah tempat di mana setiap orang yang percaya sudah berada. Sewaktu mereka berada di bumi, walaupun Yesus tidak berada dengan mereka secara fisikal, tetapi Yesus sudah berikan satu alamat yang sangat luar biasa. Alamat apa ini? Kalau kita baca di firman Tuhan, alamat ini adalah alamat yang membuat hidup kamu dan saya berhasil. Nah, Yohanes 15, 1 hingga 8 adalah satu perikop yang sangat besar. Di dalam 8 ayat itu, kehidupan Kristen dalam perjanjian baru semuanya tertulis. Semuanya ada. Dan kalau seorang pendeta mau benar-benar mengajar semua
Wah, itu khotbah yang berkali-kali. Dan hari ini saya hanya mau mengambil sebahagian dari tema itu. Tema yang saya mau ambil adalah ini. Alamat yang membolehkan kamu dan saya berbuah banyak. Itu saja yang saya mau ambil daripada 8 ayat itu. Karena dalam 8 ayat itu ada 2 kali Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. So itu adalah alamat. Dan kemudian Yesus juga berkata, kalau ada orang yang tinggal di dalam dia dan dia di dalam orang itu, maka ada buah yang banyak. Jadi itulah tema atau idea yang saya mau ambil daripada 8 ayat ini untuk firman pada hari ini. Yaitu alamat yang membolehkan kamu dan saya berhasil dan berbuah. Nah, saudara-saudari, mungkin kita sedikit bingung, kita kata apa itu berbuah? Ya, apa maksud berbuah dalam firman Tuhan dan apalagi berbuah dalam hidup saya? Nah, berbuah itu juga ada banyak maksudnya dalam firman yang kita boleh ambil dari Alkitab di tempat berbeda. Ada buah keselamatan, buah kebenaran, ya buah Roh Kudus. Ya, tetapi satu saja yang saya mau saudara-saudari fokus pada hari ini, yaitu ada tertulis di Yohanes 15 ayat 16, dia kata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Ya, inilah buah yang saya mau maksudkan pada hari ini, yaitu buah yang terhasil karena Allah sudah memilih kita. Jadi bila Allah memilih kita, dalam pilihan Allah kepada kita, Allah juga menetapkan untuk kita berbuah. Itu hal yang pertama, yaitu buah bermaksud sesuatu yang telah dipilih oleh Allah. Ya, yang telah dipilih oleh Allah, nah saya pilih kamu untuk menghasilkan buah ini. Ya. Yang kedua tentang buah, di ayat ke-8 firman Tuhan berkata apa? Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan apabila kita berbuah banyak. Jadi saya mau saudara-saudari bila bertanya, buah apa yang dimaksudkan di sini? Buah yang banyak ini apa? Saya mau saudara-saudari pikirkan, apa yang memuliakan Bapa? Apa bahagian hidup kamu dengan saya? Kalau sudah banyak terjadi, akan muliakan Bapa seperti ayat yang ke-8. Bagi saya ada satu jawaban yang senang, yaitu keberhasilan, betul? Bila hidup kamu berhasil dan hidup saya berhasil, karena kita orang percaya dan orang lain tahu kita orang percaya, orang lain tahu Allah mana yang kita sembah, bukankah kalau hidup kamu berhasil dan saya berhasil, nama Allah itu dimuliakan, amin. Kalau anak kita berhasil dan orang pun tahu bapaknya seorang Kristen dan anaknya pun percaya sama Tuhan, bukankah kalau hidup kita berhasil, nama Bapa itu dimuliakan. Jadi kalau kamu memikirkan apa maksud buah banyak di Yohanes 15 ini, kita hanya ambil satu saja supaya senang kita mengerti, yaitu hidup yang berhasil. Kalau kamu seorang pelayan, pelayanan kamu harus berhasil. Kalau kamu seorang ibu bapak, kamu harus jadi seorang bapak, seorang ibu yang berhasil. Kalau kamu seorang yang bekerja di luar, dalam pekerjaanmu harus ada keberhasilan. Dan bila keberhasilan terjadi, ya banyak kali walaupun hidup kita mungkin ada kesulitan, walaupun kita mungkin ditekan oleh pandemik, walaupun kita mungkin ada gawat ekonomi, tetapi hidup kita tetap berhasil. Nama siapa yang dimuliakan? Nama Bapa dulu akan dimuliakan, betul? Jadi kalau kita tanya apa itu keberhasilan? Keberhasilan adalah apabila ada pelayanan yang baik, ada hidup yang baik dan semuanya baik dan hidup kita mula berhasil. Oke, sekarang kita lihat kebenaran daripada firman ini. Alamat untuk hidup yang berhasil atau alamat yang membuat hidup kau dan hidup saya berhasil. Yang pertama, kalau di ayat pertama dan ayat kelima, 2 kali Yesus berkata begini, akulah pokok anggur. Kali pertama dia katakan di ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kemudian dia ulang lagi di ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 2 kali Yesus berkata dirinya sebagai pokok anggur. Apa yang menarik dalam 2 kali Yesus berkata begitu? Dia sebenarnya meletakkan dirinya di tengah. Dia sebenarnya meletakkan dirinya sebagai pusat. Ya, di tengah bermaksud pusat, maksudnya semua harus berlaku melalui dia. Kenapa? Sebab di sebelah sini, ayat pertama dia kata Bapa memiliki pokok itu. Bapa yang mengusahakan
pokok itu. Di sebelah sini dia kata pokok itu ada ranting. Dan ranting itu adalah murid-muridnya. Jadi Yesus meletakkan dirinya di tengah, di pusat. Semua harus melalui Yesus. Semua harus terjadi karena Yesus. Yesus adalah pokok anggur. Nah, apakah maksud Yesus adalah pokok anggur? Nah, kita harus mengerti kata-kata ini di dalam mengikut apa yang diajar oleh Tuhan dalam Alkitab. Kita enggak boleh dengar, oh Yesuslah pokok anggur, oh saja-sajalah dia ambil pokok itu, saja-saja dia memilih pokok anggur. Bukan, ada maksudnya bila Yesus berkata, akulah pokok anggur. Nah, pokok anggur itu menggambarkan pertanian. Ya, pertanian bermaksud sesuatu yang harus diusaha. Ada proses, ada langkah, ada waktu, ada benih yang harus ditabur, ada tanah yang harus dijaga, ada baja, ada air, ada matahari. Pokok itu harus dirawat, harus mengambil masa. Kemudian akan terjadi buah yang bisa dituai. Ya, itu menggambarkan pertanian. Ini bukan pokok yang diambil dari ya pokok liar. Ataupun pokok yang tidak ada milik siapa-siapa, kita ambil saja begitu. Bukan, bila Yesus berkata, aku pokok anggur. Hal yang pertama kita mengerti, ini ada kaitan dengan pertanian, ada usahanya. Dan di dalam perjanjian lama, konsep pokok anggur itu sudah banyak kali diceritakan. Bukan pokok durian, bukan pokok kelapa, walaupun saya mau pokok durian, tapi enggak ada dalam Alkitab, puji Tuhan ya. Pokok apple, ya. Yang diceritakan selalu ialah pokok anggur. Jadi bila Yesus berkata, akulah pokok anggur dua kali. Dia sebenarnya membawa balik kepada cerita di perjanjian lama. Apa yang diceritakan di perjanjian lama? Di Mazmur 80 ayat 9 hingga 12 ada diceritakan tentang pokok anggur. Dia kata begini, pokok anggur aku pernah ambil dari Mesir. Kemudian aku letak di mana? Aku sediakan satu tempat. Aku tanamkan pokok anggur itu. Kemudian aku rawat, aku jaga, berkati pokok itu sampai subur. Sampai akarnya memenuhi negeri. Sampai gunung-gunung pun terlindung. Ranting-rantingnya sampai ke laut. Wow, ini pokok anggur yang diambil dari Mesir. Dan ditanam di satu tempat yang indah. Ini siapa? Ini bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah diselamatkan dari Mesir. Diletakkan di tanah perjanjian yang subur. Dan di situ mereka berkembang. Bukankah mereka berkembang? Kerajaan mereka menjadi besar. Mereka menjadi negara yang kaya, bangsa yang masyhur. Bangsa-bangsa lain takut dengan mereka. Mereka menang dalam peperangan. Pertanian mereka terjadi. Penternakan mereka terjadi. Jadi siapakah pokok anggur di perjanjian lama? Bangsa Israel. Jadi setiap orang Israel, kalau kamu ceritakan tentang mereka, pokok anggur di dalam kerajaan Allah, mereka akan tahu, itu kami, itu bangsa kami. Ya, kalau ceritakan saja pokok anggur, it's us. Nah, di Yesaya 5 juga diceritakan benda yang sama, pokok anggur. Tapi di sini ceritanya ada sedih sedikit. Kenapa di sini Allah seperti mengadu, Allah seperti bertanya balik. Dia kata begini, ada sebuah kebun anggur. Yang menjaga anggur itu dia pastikan benihnya terbaik, tanahnya terbaik, semuanya bagus. Dia buat lagi menara untuk memastikan tidak ada sesiapa yang masuk curi, tidak ada apa-apa binatang yang merosakkan anggur itu. Dia jaga anggur itu dengan terbaik. Itu harus anggur yang menghasilkan, pokok yang harus menghasilkan anggur yang terbaik. Tetapi apa terjadi dalam firman Tuhan? Allah bertanya, kenapa anggur itu menghasilkan buah yang masam? Kenapa akhirnya setelah semua yang Allah buatkan, anggur itu menghasilkan sesuatu yang masam? Dan ini senang kita mengerti. Setelah semua yang Allah lakukan untuk bangsa Israel, apa yang mereka buat? Mereka menyembah berhala. Apa yang mereka buat? Mereka makin jauh dari Tuhan. Mulut mereka menyembah Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Allah. Sampai di Yeremia 2:21. Ayat inilah boleh menjadi summary atau kesimpulan pokok anggur. Yaitu Allah berkata begini, aku telah membuat kau tumbuh sebagai anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni,
tetapi akhirnya kau berubah menjadi pokok berbau busuk dan pohon anggur yang liar. Jadi bila cerita tentang pokok anggur, orang Israel yang tahu firman Allah, mereka akan kata ini cerita kegagalan. Ini cerita yang kalau boleh jangan diceritakan. Ini cerita kalau boleh kami mau masuk dalam file, kami mau masuk dalam kotak, kami mau kunci, kami mau buang kotak itu dalam laut, itu kunci, kami mau panjat gunung yang paling tinggi, kami mau buang kunci itu. We don't want to hear. Sebab di dalam perjanjian lama tertulis, nabi-nabi mengatakan begini, Mazmur mengatakan begini, Israel yang sepatut menjadi pokok anggur yang menghasilkan anggur yang baik, telah menghasilkan anggur yang masam, anggur yang busuk, dan anggur yang liar. Kami tidak mau dengar. Nah, saudara-saudari, kenapa Yesus guna cerita yang tidak baik? Kenapa Yesus mengambil satu konsep, akulah pokok anggur? Kenapa Yesus gunakan cerita pokok anggur yang merupakan cerita kegagalan? Dan beritahu murid-muridnya. Pikir dulu, nanti kita jawab. Yang kedua, kamu harus tahu, waktu Yesus mengatakan Yohanes 15 ini, siapa yang mendengarnya? Yang mendengarnya cuma 11 orang. Dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17, ini adalah ceramah atau kata-kata terakhir Yesus. Dan di waktu ini tidak ada orang lagi bersama mereka. Mula-mula ada 12, yang satu itu lepas makan malam, dia sudah cabut. Karena dia sudah mau siap untuk menjual, mengkhianati Yesus. Jadi tinggal mereka 11. Dan di dalam situasi ini, emosi mereka sangat terganggu. Kalau kamu kata aku stres, kamu tidak boleh stres macam mereka. Sebab mereka sudah tinggalkan semuanya. Yang tangkap ikan sekarang sudah 3 tahun tidak menjala ikan. Yang dulu ada pekerjaan memungut cukai, sudah lupa macam mana mau memungut cukai. Sudah 3 tahun mereka ikut Tuhan ini. Sudah 3 tahun mereka serahkan semuanya, tinggalkan semuanya ikut orang yang bernama Yesus ini. Dan sekarang sejak kebelakangan ini, orang ini macam sudah lain. Dia selalu berkata begini, aku harus beralih dari dunia ini kembali ke rumah Bapakku. Orang ini mulai bercerita tentang dia akan mati. Dia akan menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Dan ini adalah keadaan di mana pengikut-pengikutnya semua stres sekali. Murid-muridnya sangat stres. Waktu makan malam, cuci kaki lagi. Kemudian Yesus berkata, ada seorang kamu akan mengkhianati aku, menyerahkan aku. Siapa? Mereka pun tidak tahu siapa. Firman Allah mengatakan apabila Yudas meninggalkan mereka, mereka masih pikir Yudas pergi berbelanja, pergi beli barang. Jadi mereka amat keliru, mereka sangat gelisah. Firman Allah mengatakan, sungguh besar mereka diselubungi duka cita. Dengar baik-baik. Cerita yang dibawa oleh Yesus, konsepnya kegagalan, pokok anggur. Dan dia sedang ceritakan kepada sekumpulan 11 murid yang sudah sedih, yang emosi sangat down, yang tidak tahu apa akan terjadi sama mereka. Malah waktu itu, Yes, ada seorang bernama Petrus. Saya tidak akan tinggalkan kamu. Yesus berkata, ayam koko, sebelum ayam koko 3 kali kau akan menyangkal aku. Janganlah cakap banyak. Jadi kamu boleh tahu perasaan mereka. Tetapi Yesus tetap menggunakan cerita pokok anggur. Dan inilah pelajaran yang paling penting hari ini tentang alamat untuk berhasil. Kenapa Yesus ceritakan tentang pokok anggur? Sebab kali ini dia beritahu pengikutnya. Akulah pokok anggur. I am the tree. Kalau dulu murid-muridnya memikirkan pokok anggur itu sebagai bangsa Israel, umat Israel yang gagal. Sekarang Yesus beritahu mereka, akulah pokok anggur. Dan di saat Yesus memberitahu mereka, akulah pokok anggur. Maksudnya apa? Sekarang keberhasilan bukan lagi tentang manusia, tetapi di dalam aku. Sekarang rencana Allah ialah memenuhi perlunya satu pokok yang menghasilkan buah yang banyak. Tetapi yang akan menjadi pokoknya bukan lagi bangsa, bukan lagi tentara, bukan lagi raja, bukan lagi nabi, bukan lagi umat yang besar. Tapi pokoknya adalah aku. Akulah pokok anggur
yang benar. Amin. Maksudnya Yesus berkata begini, buah akan datang dari pertanian. Tapi kita tidak perlu berdebat tentang bagaimana siapkan tanah, bagaimana siapkan air, berapa kali mau letak baja, berapa kali mau merawat pokok. Tidak perlu. Kenapa? Pokoknya sudah ada. Ini aku pokoknya. Haleluya. Itulah kenapa alamat itu adalah alamat untuk keberhasilan. Bayangkan saudara-saudari, kalau satu hari ada orang tua datang cari saya. Dia kata, brother, karena saya tengok muka kamu sangat manis. Saya ada satu dusun durian, kebun durian. Saya mau wariskan sama kamu. Kau punya, tidak perlu bayar. Sebelum saya meninggal, saya akan tulis dalam wasiat, kebun durian ini milik kau, Alex. Waduh, luar biasa kan? Apa yang saya akan buat? Hei, saya akan tanya di mana kebun durian ini? Betul atau tidak? Saya mau tahu di mana. Oh, dia kata di atas bukit di balik pulau. Kamu ikut jalan ini, lorong ini, kamu akan sampai ke kebun itu. Kebun itu milik kamu. Wow, saya akan gembira, saya akan pergi. Saya bawa kereta, cari alamatnya, naik bukit kiri kanan, sampai ke tempat itu ada pokok duriannya. Lalu saya kata, ini gua punya. Bayangkan di situ ada seorang pekerja yang jaga pokok durian. Dan itu orang Bangladesh. Ya. Bukan saya mau kecilkan, tapi orang Bangladesh rajin. Mereka sangat rajin. Di mana ada keberhasilan, mereka akan kerja. Dan saya tanya sama orang Bangladesh ini. Saya lihat duriannya banyak sekali. Wah, di lantai-lantai. Jadi saya mau tahu lah. Saya tanya orang Bangladesh ini. Abang, macam mana mau ada pokok durian banyak-banyak? Saya mau dia jawab apa? Saya mau dia jawab begini. Oh, ini kita mau letak air. Ini kita mau letak baja, ini kita mau rawat, ini kita mau buat begini-begini dua kali setahun, itu kita mau buat begini, baru ada buah. Saya mau dia jawab begitu kan. Bayangkan dia tengok saya, oh mau tahu dari mana ini durian banyak-banyak, abang mari sini. Lalu dia bawa saya ke satu pokok, dan dia tepuk pokok-pokok itu. Dia tunjuk. Pikir. Mula-mula jangan pikir, kurang ajar juga orang ini. Saya tanya dia macam mana ada hasil yang begitu banyak, saya mau belajar. Dia tidak mau jawab. Dia tunjuk saya, dia pukul-pukul pokok itu. Ini dia, ini dia, ini dia, dia kata, ini dia. Sebenarnya bukan dia sombong. Sebenarnya bukan dia jahat. Sebenarnya yang bodoh saya. Sebab dia sudah berikan jawaban yang paling tepat, betul? Saya mau tahu dari mana datang buah yang begitu banyak. Tapi saya mau tahu, oh pertaniannya macam mana, bagaimana rawat durian, obat apa mau diletak, ya baja apa mau diletak. Saya mau tahu itu semua. Tapi untuk orang Bangladesh ini jawabannya senang. Dari mana mau datang buah durian ini? Lu jangan takut, pokoknya sudah ada. Maka itulah Yohanes 15. Yohanes 15:1 itu mengingatkan saudara-saudari dan saya, pokoknya sudah ada. Kalau di perjanjian lama, kita hidup di zaman itu, kau dengan saya harus jadi pokoknya. Ya memang benar Allah merawat kita. Memang benar Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Memang benar Allah memastikan kita, ya benih yang baik menjaga kita. Dan kemudian Allah menunggu buahnya. Tapi di dalam Yesus, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apa itu alamat bagi berhasil? Alamat bagi berhasil. Untuk hidup yang berhasil bermaksud kenallah siapa pokok anggur dalam hidupmu. Itulah kenapa Yesus berkata, di luar aku kau tidak dapat buat apa-apa. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57-58. Kau balik kau baca. Dia kata begini. Pujilah Allah yang melalui Yesus telah memberikan kita kemenangan. Ayat 58. Karena itu. Kita bertekun. Karena itu kita bergiat. Karena itu kita buat ini, 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 ini. Bukan terbalik saudara-saudari. Kemenangan terjadi dulu di dalam Kristus. Maka karena kemenangan itu ada keberhasilan dalam apa yang kita buat. Keberhasilan tidak terjadi karena apa yang kita buat. Lalu ada pokok anggur. Tidak, pokok anggurnya sudah ada. Dan kalau kita tinggal di dalam alamat itu, maka disitulah keberhasilan akan terjadi. Haleluya, begitulah cara Allah. Di luar aku, Yesus kata, kau tidak dapat berbuat apa-apa.
Paulus mengatakan di Filipus fase yang keempat, di dalam Yesus kita dapat lakukan apa saja. Aku dapat menanggung segala perkara. Jadi apa itu alamat untuk berhasil? Alamat yang membuat kamu dan saya berhasil. Yohanes 15, yang pertama, sudah ada pokok anggur. Pokok anggur itu sudah ditentukan adalah Yesus. Dan barang sesiapa yang kenal itu, hidupnya akan berhasil. Kamu akan jadi seorang bapak yang baik, bukan karena apa yang kamu buat sebagai seorang bapak dulu. Tapi kamu akan jadi seorang bapak yang baik kalau kamu sadar bahwa sudah ada satu pokok yang boleh menghasilkan bapak-bapak yang baik. Dan pokok itu adalah Yesus. Amin. Kamu akan menjadi penginjil yang baik bukan karena apa yang kamu buat sebagai seorang penginjil. Oh, itu penting, saudara-saudari. Tetapi kamu dan saya akan menjadi seorang penginjil yang baik karena ada satu pokok yang mampu menghasilkan penginjil-penginjil yang baik. Dan pokok itu adalah Yesus Kristus. Kamu kalau berusaha, berniaga, kamu punya impian mau cari uang banyak, supaya uang itu kamu mau gunakan untuk meluaskan kerajaan Allah, puji Tuhan, kamu bisa menjadi seorang peniaga, pengusaha yang baik. Kenapa? Bukan sebab apa yang kamu buat dulu-dulu, tapi sebab ada satu pokok anggur yang namanya Yesus, dan dari pokok itulah akan ada keberhasilan yang besar. Sudah ada pokok. Jangan pergi ke kebun durian dan tanya, bagaimana mau buat pertanian durian untuk menghasilkan buah yang besar? Orang Bangladesh itu akan senyum dan jawab kamu. Dia akan tunjukkan pokoknya, dia akan tepuk-tepuk pokok itu, dia senyum. Dan dia ada jawaban yang paling tepat, paling benar, yang paling bagus di dunia ini. Ada amin? Itulah kehidupan kamu dan saya kalau mau berhasil. Sudah ada pokoknya. Yang kedua, kita lihat apa yang ada di dalam firman. Di ayat ketiga dan keempat, Yesus berkata begini, kalau sudah ada pokoknya, what's next? Apa bahagian kita? Apa aplikasi kita? Ayat empat, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah rantingnya. Barang sesiapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar kamu tidak dapat buat apa-apa. Hal yang kedua tentang alamat yang membawa keberhasilan. Kalau sudah ada pokok, apa aplikasinya? Aplikasinya sangat mudah. Begitu mudah sehingga kadang-kadang susah kita mau terima. Aplikasinya begini, tinggallah di dalam pokok itu. Tanah boleh berubah, daun bisa berguguran, ranting bisa menjadi kering, cuaca boleh berubah, tetapi pokok itu akan tetap ada di sana, betul atau tidak? Dan bagianmu dengan bagian saya tinggal di dalam pokok ini. Perkataan tinggal ini bermaksud kekal. Ya. Perkataan tinggal ini bermaksud jangan kemana-mana, terus di sana saja. Jangan lupa di Yohanes 15 ada orang sudah meninggalkan mereka. Siapa dia? Yudas. Dia sudah lari. Mereka makan perjamuan terakhir bersama-sama. Tetapi lepas habis makan, Yesus berkata pada Yudas, buatlah apa yang kamu mau buat sekarang. Iblis pun sudah masuk ke dalam hati Yudas dan dia sudah tinggalkan mereka. Jadi tinggal mereka 11. Jadi bila Yesus berkata kepada mereka, tinggallah di dalam aku. Yesus berkata apa? Jangan pergi. Berpegang. Jangan lari. Aku pokok. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Saudara-saudari, salah satu soalan yang sering di dalam hidup saya, dan saya tidak tahu mungkin di dalam hidup kamu ialah, di mana aku harus berada 5 tahun dari sekarang? Di manakah anak aku harus berada 5 tahun dari sekarang? Ya, ini soalan yang sering kita tanya, apalagi kalau kita hidup di Malaysia, apalagi kalau di Indonesia. Sebab hidup kita begitu, kita selalu ada satu pikiran yang di mana kita berada enggak bisa berhasil. Maka ramailah orang-orang Indonesia datang ke Penang mencari kerja. Ya, ramailah anak-anak Sabah Sarawak datang ke Malaysia, Semenanjung bekerja mencari pekerjaan. Karena begitulah hidup kita. Kita
tinggal di satu tempat di mana mungkin peluangnya tidak ada. Jadi kita harus ubah. Dan akan ada dalam pikiranmu, mungkin ada yang menonton YouTube ini, kamu pun dalam soalan yang sama. Aku mau balik kah? Di sini rumah mahal. Adakah saya mau balik Sabah, saya mau balik Sarawak? Ah, di sini baguslah ada pekerjaan, tapi macam mana anak-anakku, macam sekolah, macam susah. Inilah soalan yang sering. Dan saya juga sering bertanya soalan ini. Dan saya juga harap ada jawabannya. Saya juga mau Tuhan beritahu saya. Nah, tahun 2022 akan terjadi begini. 2025 akan terjadi begini. Kau ikut Pastor Sam ke Sabah. Hei, bukan main-main saja ya. Saya pun harap ada jawabannya. Tapi tidak ada jawabannya. Dan saya juga tidak boleh berikan jawaban di mana kamu harus berada. Tapi saya ada satu jawaban untuk kamu. Di mana saja kamu berada, kemana saja kamu akan pergi, pastikan kamu tinggal di dalam Yesus dan Dia di dalam kamu. Dan kamu akan berhasil karena Dia adalah pokok anggur. Ada amin? Tidak perlu gelisah. Ya, buatlah segala perancangan yang perlu. Berdoalah, cari jalan yang perlu. Bertanyalah orang kalau perlu, di mana aku harus berada? Adakah lebih baik tinggal di sini? Ya, atau buka pelayanan aku di Sabah? Ya, buatlah apa yang perlu buat. Tapi jawabannya yang besar ada di sini. Di mana saja kamu berada, tinggallah di dalam Yesus dan Dia di dalam kamu. Dan kamu akan berhasil dan berbuah banyak. Ada amin? Musim akan berubah. Dulu kamu hidup seorang, sekarang kena hidup dengan seorang lagi. Karena sudah ikut kelas bagaimana mencari jodoh. Dan sudah menemui jodoh dan kemudian mau bernikah, puji Tuhan. Lepas bernikah ada kelas lagi bagaimana membesarkan anak. Wah, musim akan berubah dan berubah. Saya tidak tahu, hidup kamu akan berubah. Tapi satu perkara, tinggallah di dalam Yesus dan Dia di dalam kamu. Dan kamu akan berhasil dan berbuah banyak. Haleluya. Saya mau tutup dengan satu kesaksian ini. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Namanya Hudson Taylor. Dia luar biasa karena sewaktu dia mulakan pelayanannya. Wah, hal-hal yang dia lakukan saudara-saudari. Kalau kamu boleh dapat bukunya tentang bagaimana dia menjadi seorang missionaries di China. Hui, kalau kamu baca malam-malam, boleh menangis tau. Wah, macam boleh dilawat oleh Tuhan begitu. Bila baca tentang imannya, apa yang dia harus lalui. Kesungguhannya membawa Injil Tuhan Yesus ke negara yang begitu sulit yang bernama China. Saya sudah baca bukunya beberapa kali. Tapi baru-baru ini saya mendapat tahu sesuatu tentang dia yang saya belum tahu selama ini. Dan ini sangat memberkati saya. Anaknya telah bersaksi begini. Anaknya telah memberikan satu cerita begini. Dia kata begini. Waktu bapaknya sudah tua dan sekarang bapaknya bukan lagi missionaris. Tapi bapaknya kan berpengaruh besar. Bapaknya sudah menghantar, memberi inspirasi kepada beratusan orang missionaris pergi ke China. Jadi sekarang bapaknya sudah tua, bapaknya tidak lagi missionaris, tapi bapaknya masih menguruskan. Dan anaknya berkata begini, dalam rumah kami ada satu kamar, dan disitulah kamar bapak saya bekerja. Dan di atas meja bapak saya ada banyak surat, orang hantar surat kepada dia, ini missionaris yang menulis surat kepadanya. Dan anaknya berkata begini, seperti satu beban gereja China berada di atas mejanya. Karena kalau kamu baca surat itu, ada orang berkata, oh istriku baru mati, gerejaku baru dipakar, jemaatku baru mencuri, gereja kami baru ditutup oleh pemerintah. Macam-macam beban, macam-macam masalah yang mereka tulis dalam surat, hantar kepada Hudson Taylor. Dan anaknya berkata, wah seperti beban satu China ada dalam kamar itu. Saudara-saudari, kalau hari ini USM beritahu saya, Alex, saya mau kamu pikul tanggung jawab jaga kebersihan USM 1 tahun. Saya rasa 3 bulan saya sudah lingkup saudara-saudari. Saya gak bisa tanggung beban. Maksudnya apa-apa tentang kebersihan USM di atas bahu saya tidak boleh. Tapi Hudson Taylor, saudara-saudari, anaknya berkata, tiap-tiap hari dia akan baca surat, dia akan jawab, dia akan berdoa. Tidak kira beban apa, kesusahan apa, kesulitan apa. Anaknya berkata, bapaknya akan mempunyai satu wajah yang sangat damai sejahtera. Dan dia akan jawab, dia baca, dia doa, dia jawab.
dia baca, dia doa, dia jawab. Dan anaknya berkata begini, inilah seorang manusia yang saya dapat lihat tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam dia. Tidak ada beban, tidak ada tekanan, tidak ada stres yang mampu menggoyangkan dia. Wah, bila saya baca itu saya kata, Tuhan, jadilah saya begini. Waktu MCO saya juga stres. Banyak perkara sangat sulit dibuat. Banyak hal gagal, tidak terjadi. Pelajaran anak saya semua tertinggal karena itu. Tapi bila saya dengar kembali kesaksian ini, dan saya ingat kembali apa yang Yesus kata di Yohanes 15. Yang pertama, pokok anggurnya sudah ada, tidak perlu ditanam. Yang kedua, tinggal saja di dalam pokok itu. Bila kamu tinggal, kamu akan jadi ranting. Dan ranting tidak ada kerja lain. Dia hanya berhasil, dia hanya berbuah, dia hanya berbuah, dia hanya berbuah. Itulah keindahan hidup di dalam Yesus Kristus. Ayo, mari kita sama-sama berdoa. Di mana saja kamu berada, apa situasi kamu? Mungkin kamu ada banyak planning. Mungkin pikiran kamu ada banyak perancangan. Oh, kamu kata habislah MCO cepat-cepat. Bila habis MCO, saya akan bertindak. Saya mau buat ini, buat ini, buat ini. Saya mau selesaikan ini, selesaikan ini. Atau mungkin kamu di bagian lain, kamu berkata karena MCO, aku murung. Aku bingung, semua tidak bisa terjadi. Aku sudah merancang ini, kandas. Aku sudah mau ini, gagal. Pekerjaan aku tidak stabil, tidak kokoh. Kamu tidak tahu mau buat apa. Saudara-saudari, semoga firman Yohanes 15 ini akan memperingatkan kita semua bahwa sudah ada pokok anggur yang benar. Sudah ada alamat untuk berhasil. Sudah ada tempat untuk berbuah. Sudah ada lokasi untuk hidup kamu dan hidup saya menghasilkan buah yang banyak. Dan lokasi alamat itu adalah Yesus Putra Allah sendiri. Dan Tuhan hanya meminta satu, tinggallah di dalam dia. Kekallah di dalam dia. Jangan lari, jangan kemana-mana. Jangan percaya kekuatan lain. Jangan bergantung kepada sumber lain. Tinggallah di dalam dia, terus setia bersama dia. Dan dia juga di dalam kamu. Dan akhirnya, bukankah dengan begitu, karena sudah ada pokok anggur, apa akan terjadi kepada kita? Kita akan jadi ranting. Karena apa yang tinggal di dalam pokok, lama-kelamaan akan menjadi ranting. Dan daripada ranting itulah, buah akan berhasil. Bapa di surga, kami mau berdoa pada saat ini, untuk anak-anakmu, untuk sesiapa saja yang dalam waktu ini, mempunyai satu pertanyaan, satu kesulitan yang sangat besar, tentang keberhasilan dalam hidupnya. Mungkin dia lihat tong berasnya yang makin lama makin sedikit. Mungkin orang ini melihat banknya yang uangnya makin lama makin berkurangan. Mungkin dia memikirkan tentang keluarganya yang makin lama makin jauh. Mungkin dia sedang melihat perhubungan suami istri yang seperti makin lama makin jauh. Bapa, kami berdoa, semoga apa yang Yesus janjikan di Yohanes 15 akan menjadi kekuatan kami semula, bahwa sudah ada pokok anggur, sudah ada jaminan bahwa hidup kami akan berhasil, sudah ada jaminan yang benar dan nyata bahwa apa yang kami lakukan akan mendatangkan hasil dan berkat yang besar karena kami tinggal di dalam pokok ini. Maka kuatlah umatmu ya Bapa, kuatkanlah anak-anakmu ya Bapa, di mana saja mereka berada. Lockdown, tidak bisa kemana-mana. Dalam keadaan ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kegelisahan, hidup mereka sudah ada satu pokok yang tumbuh dengan indah. Dan pokok itu adalah Yesus Kristus. Pada waktu ini juga, kalau kamu menonton firman ini dan kamu belum menjadi orang yang percaya, dan kamu berkata, saya mau tahu, saya mau kenal pokok ini, saya mau lebih lagi mendalami pokok ini. Siapakah pokok ini yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang kita hanya perlu tinggal di dalam dia, dan dia tinggal dalam kita, dan hidupku tidak akan terkandas dan gagal, tapi akan menjadi hidup yang berhasil. Pribadi itu adalah Yesus. Dan kalau kamu mau mengenal dia, ya rewind balik YouTube ini, ada tempat di mana kamu boleh scan,
kamu boleh letakkan detailmu, dan kami akan mencari kamu, dan kami akan beritakan siapa Yesus ke dalam hidup kamu. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kalau dulu pernah ada kebun anggur yang dirawat, yang dijaga, yang diberkati, tetapi telah menghasilkan anggur liar dan masam. Hari ini dalam hidup kami, tidak ada lagi persoalan itu. Karena pokok anggur yang benar sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Kami doakan kekuatan, kami doakan kesungguhan, kami doakan keyakinan untuk terus tinggal di dalam Dia. Dan kami akan terima apa yang kami akan terima apabila Dia juga tinggal di dalam kami. Dan dari situ ada keberhasilan yang besar. Untuk yang belum mengenal Engkau Bapa, kami doakan mereka akan berkoneksi dengan gereja, dan di sini, di situ kami akan menginjili mereka. Kami akan tunjukkan kepada mereka siapa Yesus, apa kemenangan dalam salibnya. Dan dari situ akan ada jiwa baru yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan berkati kamu. Saya doakan rumah kamu, keluarga kamu, pekerjaan kamu, pelayanan kamu, hidup kamu ada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Kita jumpa lagi. Amin. Thank you.